Mungkin sudah low bed teman-teman. Oke, karena makanannya sudah terkumpul semua dan kita coba untuk makan ya teman-teman. Bisa itu diambil dulu foto untuk kesini. Diambil aja dulu. Diambil aja untuk foto kesini. Udah di foto ke sini ke atas. Foto aja dari tidurin kan bisa langsung ditidurin. Nah, itu caranya. Kan dari situ motonya, bukan dari atas. Iya bisa banyak sudah. Gak bisa, beda. Beda ini, beda tampilan ya guys. Ada kita mau belajar orang. Ulah, abal. Karena aku mau bikin short teman-teman, jadi aku cut. Babat ya. Bagi-bagi aja. Nyobain guys. Nah, ini sate buntel. Ini kambing. Luarnya itu apa sih? Lemak ya, gaji ya. Kalau ini macam-macam. Baru. Pasti dapat. Enak. Good. Ya, teman solusinya. Oh iya, itu thumbnailnya belum. Tapi kenapa? Tidak.
diganjel. Jadi diganjel itu kayak goyang-goyang. Sepertinya waktu pembasangan ubin ini ada yang kepalanya goyang. Kepalanya goyang, guys. Jadi enak ya, kasih ramai begini. Beratnya. Wah, tapi. Kalau makan aja, apa lagi? Ada apa nih? Pul, pal pul. Nah, kita coba yang sate kambing nih. Dia pasti ada merahnya nih. Oh, gitu ya? Ini dia ada merahnya tuh sate kambing. Ya. Sate kambing pertama. Kita yang pakai naga pom lebih sate sapi nih. Merangi tadi. Nih, teman-teman, uniknya di sini kalau datang itu kita disambut bikin baper aja. Apa? Tahu nggak? Dengar nggak dari tadi apa? Apa tuh sambut? Apa? Sayang, ya sayang. Halo sayang. Halo sayang. Hai sayang atau halo sayang, aku dari tadi. Hai sayang. Jadi guys, kalau ke sini customer sama datang. Saya gimmicknya mereka itu kan nanti so, sayang kalau punya pasangan yang baper cemburuan gak usah dibawa ke sini ya, bisa perang dunia, gak cocok. Ada yang kayak gitu ya, ada. Halo sayang, langsung salah paham dong. Yang tadi mau makan gak jadi makan, pulang ribut di jalan. Gimana rasanya? Enak, padahal habis makan dari hotel ya. Baru sejam makan. Tapi begitu sampai sini pasti pengen makan apa? Guys, ini aku udah tusukan yang kelima, guys. Aku gak pakai nasi. Ajib, enak. Ajib.
Ini apa ya? Oh, ini sate kambingnya papi. Dah, ini sekarang bagiannya. Ya guys. Tetangga tadi juga bisa. Si. Karena ganti menu. Nah, dia sekarang menyelesaikan ini dulu. Nah, ini kita bagi dua, guys. Bagi dua, guys. Gimana kalau cara makannya? Gimana, Pak? Aduh, ampun. Sorry, guys. Betah ya tadi, guys. Memang harus dikeluarkan, guys. Biar seru. Ini tambah bumbu kacang. Ini makan mukbang. Enak. Garing di luar, padat di dalam. Sate buntel ini dibanderol 20.000 satu. Bener gak, guys? Hai sayang. Buat orang yang gak ngerti konsepnya mereka, gimmicknya mereka, greetingnya mereka, mungkin langsung ilfil pergi. Kita gak, tadi pagi-pagi gak sayang. Hai, bantuin dong. Karena kita pas baru buka banget. Makan ini malam siap tempur, guys. Ini dagingnya ini berasa banget ladanya. Cep, ladanya nih. Gue jadi pengen dibaperin, guys, sama waiter cowoknya, guys, biar dipanggil halo sayang. Yang depan langsung melotot, guys, yang matanya nggak ada pelipisnya itu, kuncung katanya. Muka internasional. Luar biasa. Kita bisa apa-apa, bisa nggak marah-marah sampai besok masih punya. Oke. Ini. No. Itu emang nempel. Kita putar ke sini, guys. Apa ini? Itu sate buntel. Mas, ngomong lagi dong. Hai sayang. Hai sayang. Itu dia. Itu, jadi jangan baper ya kalau punya pasangan yang pas ibu datang belum buka. Oh iya, yeah. Tuh. Bantuin kesalahan dong buat ya. Jadi greetingnya gitu.
Jadi pertama datang greetingnya dari pelayanan mereka, servis mereka adalah hai sayang. Jadi kalau bawa pasangan yang cemburuan, gak usah mendingnya. Gak apa-apa bising. Ya pakai bising aja. Hai sayang. Sayangnya kalau laki gue mah gak cemburuan. Ada kamera juga di sini. Kalau dia bodoh banget. Katanya bodoh udah mama ini bini gue. Oh. Lemak di mana-mana. Dan ini adalah pagi ini program penimbunan lemak kembali. Ada pepatah lemak itu indah. Ampun kolesterol. Hai sayang. Oke, kita sekarang makan tongseng. Dijamin yang giginya sudah gak kuat makan daging kambing ini pasti tidak ada rintangan sama sekali, guys. Terus kasihan suami gue tuh. Makanannya udah habis. Bagaimana kalau kita? Udah, dia soalnya pakai nasi. Aku yang pilihin sih tadi. Pakai nasi. Soalnya memang kayaknya kita orang Indonesia belum makan ya kalau belum pakai nasi ya, guys. Tapi ini enggak ada inian tempat. Oh, sini ya. Tunggu. Ini tongsengnya buat yang gak suka manis, ini pas banget teman-teman. Tapi kalau yang kurang manis tinggal tambahin aja kecapnya. Ya. Di sini disediain macam-macam, di sini juga ada bubuk cabe. Bubuk cabe ini untuk apa ya? Bubuk cabe. Oh. Ah, di sini ada apa nih? Ini apa ya, teman-teman? Nih. Apa sih? Agak-agak asin gitu kali ya. Nambah. Tapi boleh coba tukar ini. Saya mau makan daging di piring. Tuker-tukeran mulu ya, guys. Ayo. Ini aku suka banget kolnya banyak nih, guys. Dagingnya juga banyak. Ini dibanderol harga Rp45.000. Ayo. Ya. Kembali lagi menjadi tong sampah. Kontong samcong. Apa yang harus kita pakai? Makan siang, makan malam menuju satu. Gila, ini tulang muda atau bukan? Ya, Pak.
waktunya jam 11.40 teman-teman, masih lengang. Karena ini brunch ya, breakfast and lunch. Aku rasa kalau udah jam 12 kayaknya rame banget. So hindarkan jam-jam makan malam. Soalnya pasti kalau tempat lagi viral itu pasti rame. Kayaknya nggak kuat kalau mandasnya nih. Hari ini kita hari aja dengan makanan ini. Apakah ada obat untuk ini ya, iniin perut kalau kekenyangan ke kampungan? Ada. Apa? Ngelip guys, kalau makan daging ngelip. Yang penting jangan disalip ya guys. Wow. Oke guys, gitu dulu ya. Karena makannya sudah selesai. Itu ada spot untuk foto-foto guys, cakep ya. Nah itu jalan parkirannya guys, cukup untuk 6 mobil dan selebihnya di pinggir-pinggir jalan di luar. Sudah selesai ya guys, ini bukan bil kita guys. Kenapa enggak masuk ke sini bil kita? Tetangga. Iya tetangga. Soalnya tadi kan dia salah ngasih itunya apa sate buntelnya. Nah bil kita ini guys. Nah tadi kan udah lihat ya 153 ada apa aja sih ya tadi. Nanti di video berikutnya ya guys. Oke, terima kasih. Mak lebih kering. Ya, dah. Gak usah kita. Oh iya. Itu harusnya nggak boleh di atas itu. Gak boleh. Gak boleh. Itu soalnya apa gelas? Taruh sini. Gak taruh sini. Gelas, sajian gelas sama piring gitu. Oke, okay, sudah dulu ya teman-teman. Kita cut dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Iya, biar kita tambah semangat loh. Bikin videonya. Semangat makannya juga guys.